Gubernur Aceh Nova Irensyah mengikuti pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan atau PTIJK 2021 secara virtual di Pendopo Gubernur Aceh, Jumat 15 Januari 2021 malam. Pertemuan tahunan itu dihadiri Presiden Joko Widodo serta sejumlah menteri dan para duta besar negara sahabat. Dalam acara ini, OJK menjelaskan tantangan dan arah kebijakan sektor jasa keuangan di tahun 2021. Tema dari acara tahun ini adalah momentum reformasi sektor jasa keuangan pasca COVID-19 dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang inklusif. Presiden Jokowi dalam arahannya menjelaskan kondisi kekinian Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Jokowi berharap pandemi segera berakhir agar Indonesia dapat menata kembali perekonomiannya yang terpuruk akibat wabah virus ini. Dalam pertemuan secara virtual itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan pesan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK dan para pelaku industri jasa keuangan diingatkan untuk menjaga kepercayaan pasar dan masyarakat dengan baik. Tidak boleh ada lagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Transaksi keuangan yang menjurus ke fraud harus ditindak tegas. Pengawasan OJK juga tidak boleh mandul, tidak boleh masuk angin. Harus mengeluarkan taringnya dan menjaga kredibilitas dan integritas ini sangat penting, ujar Presiden Joko Widodo.